Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel Sosweet FI. Oke, hari ini hari kedua saya berada dekat Pulau Pinang. Hari ini saya nak pergi dengan satu family dengan saya punya darling. Nak pergi saya sekarang satu tempat, iaitu dekat Bukit Bendera dekat Pulau Pinang ni. Tapi kita tak tahu hari ini cuaca mungkin mengizinkan atau tidak mengizinkan sebab tadi boleh lepas hujan, guys. Oke, jadi hari kedua saya cuba nak pergi kat Bukit Bendera. Nak tengok apa ada kat sana. Semalam saya dah terus datang daripada maka ke sini saya dapat buat satu shoot content, iaitu dapat view sikit dekat rumah Allahyarham Tan Sri Piramli, dapat satu tempat shoot content. Dan jadi saya sekarang nak pergi ke yang part kedua ini untuk pergi ke Bukit Bendera, tengok kat sana. Sebab cuaca ni saya pagi daripada pagi tadi memang dah hujan lebat. Takut nanti kat sana saya tak dapat buat shoot content. Sebelum apa-apa saya kena bagi tahu dulu pada peminat-peminat Sosweet FY, moga dalam keadaan sihat walafiat dan dimurahkan rezeki. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe daripada channel saya Sosweet FY. Okey, kita lanjut, kita tengok dekat sana guys. Ada terbaik daripada Sosweet FY. Nah guys, dekat Bukit Bendera saya pernah basah, belum turun lagi saya dah basah. Tapi mana cuaca ni naik hujan. Memang tak hujan. Guys tengok sendirilah. Ini dah cuaca ni dekat sini. Macam mana pun saya pun nak naik juga ke atas ni. Saya dah sampai dekat sini dah. Jadi saya cuba jugalah untuk naik. Tunggu dalam masa, tengok hujan dalam masa setengah jam lagi atau lari 15 minit ke, atau dia dah slow. Saya akan cubalah. Sebab dekat belah sini aja saya nak naik-naik. Nanti kita tengok ya. Okay guys, dan lanjut. Guys, terpaksa hujan-hujan kita kejar ke bawah guys. Ini hujan ni guys. Tapi biasa dia orang beli tiket bawah, saya terpaksa ikut jalan sokat sebab parking ke atas, parking bawah penuh ini hari guys. Jadi terpaksa lah kita lalu bawah hujan-hujan ni. Kita lompat saja. Ni train ada bawah. Ini train bawah. Okey. Guys tengok sendiri. Ada train bawah. Ni kita nak pergi beli tiket dulu, nak tengok tiket tu berapa harga. Sebab hari ni hari weekend, tak tahu harga berapa. Hari biasa harga berapa. Okey. Kita lanjut. Nah, kita sampai tempat sini. Okey guys. Kita dah sampai ke tempat ni. Jadi agak ramai, hari cuti, hari weekend ni. Jadi hujan-hujan pun saya terpaksa turun kat bawah ni juga guys. Kita try tanya tak, kita tiket harga berapa. So naik dekat atas tu. Tapi kami ni tak tahulah kami dapat berapa jam. Okay, nanti kita tengok lanjut agak boleh tiket guys. Okay guys, ini kita nak beli tiket, ini ramai weekend dia. Jadi kalau kita nak beli tiket dekat sini, tu guys, tunjuk tu tiket. Kuantiti tiket dia. Jadi kena pakai IC dulu guys sebelum masuk ke sini. Okey, jadi kita beratur kat sini dulu, terus naik dulu. Beratur panjang ini, ini nak panjang ni beratur ni. Tu guys tunjuk suasana kat sini detail. Okey, tiket ni hari kita tak tahu dekat harga berapa kat sana. Jadi saya pakai IC dulu, kita sembah IC dulu guys. Jadi kita beratur sini dulu eh. Okay, jadi kita untuk buat beratur dulu. Tapi tak tahu ni trip, tak tahu trip berapa saya dapat. Trip yang pertama dah lepas, tak tahu trip berapa sebab saya datang dah terlalu siang lah guys. Yang belah sana pun saya tak tahu, belah sana tu dia orang ada buat beli apa ke, permainan apa yang belah sana beratur untuk apa, tak tahu tu. Download you can win. You guys, you can win. Ya, udah apa yang boleh pakai ya. Aduh, terkebir-kebir, terpingah-pingah guys sampai sini guys. Jadi blur-blur. Ini hari di Pulau Bali. Jadi ramai orang kan. Jadi sini memang teramai-ramai lah. Hari weekend. Jadi tadi saya sini cuaca sini tadi agak apa, agak hujan. Tapi ini hari dah sampai kat sini. Tengok atas cuaca pun dah cerah guys. Kita kecah di atas. Ini hari cuaca pun dah cerah. Jadi kita try
naik ke atas tu. Tapi ada yang pakai masker, ada yang tak pakai masker tadi. Jadi saya cubalah. Saya terpaksa tak pakai masker. Hilang kemacuan saya ni. Hilang kemacuan saya ke nak? Alamak. Hujan-hujan pun saya terpaksa juga ni masuk guys. Demi peminat-peminat So Sweet FY. Saya try tengok. Sekarang ni kita ada dah mula nak buat start tengok ni. Okey. Nah, kita dah start nak buat pembayaran ni. Tinggal satu orang lagi. Yang lain semua ni tinggal giliran saya tu lah. Nak tahu berapa harganya sebentar. Kita tengok harga berapa guys hari weekend dia ni. Kita tahu hari ni hari berapa pembayaran hari ni. Konter dia pun semua kakak manis-manis kan hasilnya hari. Oh, mantap. Okey. Eh, mari. Okey, hari saya nak mula bayar tiket guys eh. Okey, satu tiket berapa kak? Okey, untuk yang dewasa punya seorang RM12 kau boleh. Ha. Kalau untuk yang pasir punya RM40 dia potong queue. Oh, potong queue. Okey, saya ambil biasa juga. Biasa je. Ha, biasa. Untuk yang biasa tu kita tunggu dalam 1 jam tiket boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Okey, jadi saya pergi sini ada 5 orang. Ya. Okey, 5 orang. Jadi semua berapa gak total? Total untuk ya, semua dewasa ke? Ah, semua dewasa, cik. Okey, ada sini pun ada yang boleh potong queue pun ada. Laluan express ada RM40. Jadi kalau laluan biasa RM12. Ah, jadi saya ambil laluan biasa ajalah, tapi kena tunggu dah 1 jam lebih, guys. Jadi hari ni weekend day, jadi ramai naik, saya terpaksa juga. Kerana peminat-peminat So Sweet ni terpaksa jugalah. Dia punya apa untuk kakak-kakak dalam ni untuk melayani untuk tiket memang ramai. Eh, boleh tanya eh. Tengok kakak dalam ni okey, tak ada masalah guys. Jangan risau. Okey, semua RM60 guys. Untuk laluan biasa RM60. Murah sangat guys. Dekat atas sana macam-macam ada kan eh? Ya, kat atas. Okey. Dekat sana. Ini aku dapat info apa-apa kat atas ni. Ini ada sekarang ni. Ha? Attention dekat atas ni aku dapat kat sini. Ya, memang dia. Oh, okey okey okey. Location apa apalah? Location semua. Oh, okey. Ini scan ni ah. Ya? Okey guys, saya bayar RM60 eh. Okey, sekarang saya bayar RM60. Sini dia ada tunjuk scan. Jadi kita pakai scan barcode ni kita boleh tahu dekat location-location dekat atas tu. Okey, jadi kita bermana kita tunggu 1 jam lebih ni, kita lepak kat mana-mana dulu, kita buat syukur kita buat dekat mana-mana dulu lah, kita lepak-lepak. Ni lepas ni kita tunggu dekat mana dulu? Dia ada base number 35. Nanti dia panggil nanti baru masuk. Tunggu dekat depan tadi je. Oh, tunggu depan ni je lah. Nanti dia panggil melalui ini mic eh. Ataupun dia tengok dekat screen TV kat atas. Dia ada screen TV. Okey. Okey guys. Sekarang ni dia tak ada ikut pakai gelang lagi eh. Tak. Sekarang kita pakai sikit je lah. Nanti nak masuk nanti scan nanti nak turun pun scan juga. Oh, okey. Okey okey. Dia dekat tiket ni ada scan barcode guys. Jadi dia tiket ni. Nombor 25 dia panggil 25 tu boleh masuk. Okey. Okey, dia ada nombor. Okey, kita jelas eh. Datang sini kita jelas. Kita beli tiket dah jelas. Okey okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey, jadi kita terus kita tunggu dulu dekat depan. Jadi 1 jam lebih nanti nombor kita nanti dia panggil dekat sini. Scan border 232 panggilan. Panggilan keliling dia 33. Jadi nombor saya sekarang guys. Nombor 35 guys. Belum eh. Jadi 35. Saya kena tunggu dekat sini jugalah. Dan 35 ni kena saya tunggu dekat sini dulu. Sampai nombor 35 tu dipanggil. Saya akan bawa satu family dekat sana. Tapi naya weekend dia memang ramai sikit. Jadi terpaksa lah saya. Pandu dulu lepak-lepak sini pusing-pusing. Okay, nanti kita tengok lanjut dekat belakang lagi eh. Okay. Hello guys, ni saya minta maaf sebanyak-banyak minta maaf pada peminat-peminat So Sweet FY
Kerana berapa kesalahan teknikal dekat sini kerana saya punya mic tidak dapat di on. Jadi saya tidak dapatlah untuk yang seterusnya dengan suara saya dan saya dapat yang terang-terangkan saya dapat. Tapi saya minta banyak-banyak minta maaf . Okey, nanti kita lanjut yang seterusnya video. Saya sampai dekat atas Bukit Benera. Saya tak tahu pula ada nasib baik saya punya way nampak suara-suara koyak. Sampai suara-suara koyak guys tadi. Jadi terpaksa saya beli seluar nasib dekat atas ni ada seluar jual. Okey, saya baik anti nak jual kat saya dari bagi harga offer kat saya. Saya banyak-banyak terima kasih lah. Jadi terpaksa beli seluar antara dua ni. Okey, ini pengalaman saya lah. Naik Bukit ke Pendera ni. Sampai seluar pun koyak. Sebab seluar ni saya beli semalam. Jadi saya beli kat Melaka semalam, saya beli. Dia punya kualiti pun okey. Tapi dia cakap kualiti okey sampai atas. Kat belakang crack, nanti saya tunjuk saya belakang crack. Okey guys . Guys, saya pun dah siap tukar seluar. Saya ini hari sebenarnya seluar lah macam ni. Beli mahal guys. Harga RM50 lebih dekat RM100. RM59 atau RM69. Tengok guys, tengok sini. Dia dah macam spomen. Dia punya quality dia tak ada. Ni saya balik nanti saya mungkin ada claim insurance lah. Claim insurance seluar bukan claim seluar apa guys. Okey. Jadi kita lagi belum, kita lanjut lagi ke atas lagi, banyak tempat kita belum pergi. Sebab kerana seluar ni saya terkendala sebentar. Okey, ini anti banyak baik, dia bagi saya seluar banyak cantik. Jadi saya boleh seluar jogging. Keren. Keren guys. Ini anti banyak baik. Nah, nama anti siapa anti? Nama anti nanti Suzy. Anti banyak baik, dia terus bagi seluar baik bagi saya. Keren. Kalau tak ada anti tadi, saya terpaksa buka baju, tak pakai baju turun bawah. Ke bawah. Okey, kita lanjut ke atas . Okey, anti terima kasih banyak. Dengar, saya terpaksa tutup pakai t-shirt abu dia cakap. Jadi saya pakai jadi aku cakap apa? Bom balik. Jadi pakai bom balik. Okay, terima kasih banyak . Ini tadi lepas saya beli seluar, isteri saya pergi beli barang untuk oleh-oleh balik Melaka. Tapi tak jadi ni. Untuk dia punya bos. Dia sekarang tengok beli baju-baju. Okey. Dia tengok baju-baju apa dia beli, saya tak tahu. Tolong tengok saya. Tengok baju-baju ni. Ni tempat oleh-oleh. Ni tengok baju, ada baju. Okey. Nanti kita on the way lagi ke atas. Pak belatan nanti turun bawah, kita turun ke bawah. Kita tengok lagi atas, turun bawah pun mungkin masih makan sejam. Okey, kita datang begitu . Dari cuaca pun agak dah renyah-renyah, itu renyah-renyah. Saya pun terpaksa ambil atas. Ini dekat atas ni. Saya dah naik ke atas, tapi tak atas sangat. Belum atas sangat lagi. Ke tempat. Pun ramai juga ni. Okey. Tengok bawah . Ni dia tempat Bukit Bendera ni. Jadi kita akan turun bawah lah sebab ini air hujan, kita turun bawah. Okey. Okey guys, kita lanjut ke bawah guys. Sampai dekat bawah sini, ada sikit belatas. Tapi belatan ni saya nak pergi teropong belah bawah tu, nak tengok berapa tinggi, saya tak dapat tengok. Okey, kameraman cuba tengok bawah tu berapa cakap apa, berapa kabus ni air sebab air ni hujan. Saya nak teropong pun memang tak dapat lah. Cuba tengok berapa kabus, jadi saya tak nampak bawah. Sebab hujan air sini guys, jadi tak nampak-nampak apa bawah. Okay, nanti kita lanjut dekat belatas, kita tengok belatas tu macam mana. Belatas lagi ada satu, dia tak tengok. Tapi memang kalau kita pergi atas pun memang kawasan kabus, memang tak dapat tengok apa-apa pun. Jadi kita memang nak tengok pun memang tak dapat lagi dah. Bawah lagi sikit, dah tu bawah sikit, jalan kaki sampai ke bawah sikit. Okay, tak dapat nak tunjuk bawah tu, saya dapat tunjuk sini je lah. Cuma dapat gambar dia plan aja, ada kat sini atas ni. So cameraman aku tunjuk plan dia. Ni lagi dah. Sekarang ni ada kat bawah, ada kabus ni. Warna cuaca memang kabus. Tak dapat apa saya nak tunjuk. Tak apa-apa saya nak buat naik. Tapi saya kecewa lah. Saya tak dapat untuk menghiburkan peminat-peminat sosok FY ni. Betapa susahnya saya datang ke atas ni sampai seluar saya koyak. Ini yang saya dapat. Tapi saya akan cuba yang terbaik bagi kita. Untuk nonton sosok. Okay guys, cuba tengok bawah tu sikit. Cameraman.
Bawah tu untuk menempuh. Jadi kat bawah-bawah ni tak ada apa-apa lagi. Jadi kita try lagi naik belah atas. Jadi kita naik atas. Mari kita lanjut, naik belah atas. Saya lagi cuba akan dapat video yang terbaik. Ini dia. Yang bawah saya kita dapat ke atas ni. Sebelum matahari, apa sebuah matahari pula. Embun gas. Awan tu kabus tu tutup tu lagi tak nampak. Jadi saya try zoomkan. So kameraman zoomkan lagi. Ah, boleh nampak kameraman? Boleh nampak. Okey, jadi boleh nampak ini dia dekat gunung. Gunung Bukit Tempel apa? Gunung pula Bukit Tempel, Bukit Bendera. Gunung lah, saya nak gunung sebab tinggi ya gunung. Di tinggi gunung. Tak tahu bukit. Ah, Bukit Bendera nama dia. Jangan lupa guys, yang datang sini guys. Ah, nanti kau datang sini boleh sampai sini tanpa tempat saya ni boleh juga tengok dekat atas ni. Ah, tapi ni cuaca ni agak tidak mengizinkan, jadi barang-barang yang kita nak tengok bawah tu tak dapat lah. Ah, ni sekarang ni nampak sekian. Ah, guys tengok sendirilah. Ada kabus tu. Ah, tutup. Dan family saya bawah ni. Dia tengah bawah. Ah, family saya dia tunggu bawah, dia pun tak main naik atas. Tinggi sangat. Ah, okey. Ni belah atas tu. Nampak eh? Okey. Nanti kita lanjut videonya. Sekarang dah penat berjalan-jalan dekat atas. Sekarang ni kita nak pergi menurun ke bawah. Nanti kita sampai bawah, kita tengok pula ke bawah. Tadi bawah saya dah tunjukkan view macam mana kan. Ok, sekarang ni kita nak lalu ke bawah. Saya nak menurun balik ke bawah. Saya dah penat-penat dekat atas ni. Dah pergi sana, pergi sini, dah jalan sana, jalan sini. Saya dah tunggu untuk yang terbaik. Hari ini hari saya nak lanjut ke bawah. Seterusnya kita tengok sampai ke bawah. Saya nak menuju ke bawah untuk pulang. Dan saya penat hari. Banyak tempat-tempat dekat atas, kita tengok dekat atas. Saya akan cuba pun yang terbaik. Saya dapat juga yang terbaik. Sebab atas kabus banyak guys. Jadi kita lanjut ke bawah, guys. Sekarang saya nak turun. Sebab dalam ni ramai lagi yang nak turun daripada tu ni. Tak tahu lagi saya sampai bawah ni pukul apa. Jadi saya terus on the way ke bawah. Let's go. Okay guys, saya dah sampai dekat bawah ni. Daripada atas sampai ke bawah. Jadi saya dah tunggu sejak sebagai family beli barang. Dan saya rasa saya akan cubalah dapatkan yang part yang ketiga. Sebab tadi part yang kedua saya dah masukkan hari. Part ketiga saya akan cuba. Kalau dapat, kalau tak ada dapat, saya akan cuba untuk dapatkan. Tapi kalau dah tak dapat pun macam mana pun, sampai di sini sajalah video saya. Dan saya ada buat TikTok. Jangan lupa komen dekat TikTok saya. Dan jangan lupa like dekat TikTok saya. Jangan lupa follow TikTok saya. Dan YouTube saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Mana yang peruntun-peruntun saya. Inilah perjuangan YouTuber untuk menaikkan view-view dia pada korang lah semua. Tapi tolonglah saya, kesiankan saya. Tolonglah saya, support-supportkan channel saya. Saya lapar, kesiankan saya. Saya kesiankan saya daripada pagi sampai sekarang guys. Kesiankan saya. Inilah suasana. Okey, saya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.